Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala Sayyidil al Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala nuril al anwar Wasiril Wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahibabil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar ajadani amillahi wa ifdali Yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai Al-Walid, Al-Habib Ali, Bin Saleh, Bin Abdullah Al-Attas Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehawal afiyah Karena beliau salah satu daripada khalifah sahibul hal Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas Beserta segenap putra-putranya Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para habaib, para alim ulama Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita Sehingga sampai hari ini, detik ini Kita masih bisa menghadiri acara hall Al-Habib Saleh bin Abdullah. Tadi saya melihat di jalan, ternyata halnya Habib Saleh ini tidak merosot. Makin tahun makin bertambah. Ini bukti bahwa yang punya karomah hari ini dua orang. Yang pertama Habib Saleh bin Abdullah sahibul hal. yang kedua Habib Ali bin Saleh al-Atas. Saya lihat dari ujung jalan sampai masuk gang tidak berubah. Semakin penuh, semakin penuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya satu, dua manusia ini memiliki keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sesuatu yang karena Allah pasti sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Makaanallillahi yatim wa yanhadim. Setiap sesuatu karena Allah bakal disempurnakan. Bakal dijaga, bakal dilengkapi oleh Allah. Walaupun dicaci sana sini Dihina sana sini, ketika masa dakwanya Habib Soleh, masa dakwanya Habib Ali, pasti ada cacian. Yang namanya orang dakwah nggak ada yang mulus, saudara-saudara. Kalau ada orang dakwah mulus, cuma dapat duit aja palsu itu. Tapi kalau yang asli pasti ditangkap, dicaci, dimaki, diinjak, dibanting. Itu semua udah merupakan jalannya orang berdakwah. Kenapa? Karena apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad pasti terjadi kepada pewarisnya. Maka oleh karena itulah saya ingatkan kepada antum semua. Setiap antum hadir holnya seorang ulama, antum harus berpikir diadakan hol hari wafatnya seorang ulama, ini menandakan bahwa paku-pakunya dunia semakin dicabut oleh Allah Ta'ala. Mautul alim thulmatun fiddin, wafatnya orang berilmu itu merupakan bencana buat agama. Dulu masih banyak ulama-ulama tua, baik para habaibnya, para kiainya, walaupun ada yang nggak doyan maulid nggak pernah ngomong, walaupun nggak doyan tahlil nggak pernah ngomong. Tapi sekarang mereka berani mengumbar dalil lah itulah. Belum lagi yang menentang Quran, yang menentang Islam, yang menentang Nabi Muhammad. Kenapa semakin dohir? Karena warasatul anbiya itu semakin berkurang. Semakin berkurangnya ulama Semakin goncangnya agama Makanya di Indonesia ini saya lihat Aliran apa saja ada Kayak keranjang sampah Makanya oleh, hati, oleh karena itu hati-hati Memilih guru Memilih ustadz Memilih seorang mursyid Harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya ingat Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang diruatkan oleh Imam Anas bin Malik Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun yamutuna ala husnul khatimah wa salasatun yalqauni yaumal qiyamah wa ana uhibbuhum ada tiga golongan manusia aku jamin kalau mati husnul khatimah mudah-mudahan kita semuanya insyaallah tidak hanya itu nabi pun menyatakan aku pun akan menjumpai mereka-mereka itu Sahabat bertanya kilaman hum ya Rasulullah. Siapa mereka itu Rasulullah? Rajulun seorang yang memiliki kesabaran di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita sabar dalam tolabul ilim, menuntut ilmu, insyaallah kita termasuk orang yang mati husnul khatimah. Yang kedua siapa? Wa minas Orang yang memperbanyak solawat kepada aku. Saudara-saudara, Amal yang paling gratis, cuma sholawat. Biar kita enggak lillahi ta'ala, biar kita enggak karena Allah. Asal nyebut nama Nabi Muhammad, diberi pahala oleh Allah, dan diampuni dosa kita. Bagaimana dengan ikhlas? Bagaimana dengan sungguh-sungguh? Yang ketiga, siapa orang yang hatinya bergantung? Orang yang berpegang kepada siapa? kepada orang yang memegang sunnah dan ajaranku dari ahlul Baitku. Maka oleh karena itu kita mal hari ini kita mendapatkan tiga. Salah satunya apa? Kita berpegang dan berhubungan langsung kepada keluarga Nabi Muhammad yaitu Habib Ali bin Saleh al-Atas karena beliau yang membawa sunnah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, Nabi menganjurkan kita untuk berguru. Nabi menganjurkan kita untuk belajar. Nabi menganjurkan kita untuk datang kepada orang alim, tapi ada satu hadis yang melarang bahwa kita tidak boleh duduk bersama orang yang berilmu, melainkan orang tersebut membawa lima perkara. Di antaranya, apa? Minasyak ilal yakin, guru yang mengajarkan kita bertambah yakin kepada Allah. Tadinya kita ragu adanya Allah, tadinya kita ragu dengan kemurahan Allah. Tadinya kita ragu dengan kekuasaan Allah. Alhamdulillah setelah kita belajar kepada orang tersebut. Keyakinan kita bertambah kepada Allah. Tawakal kita bertambah kepada Allah. Iman kita bertambah kepada Allah. Ini harus dijadikan guru. Jangan berguru kepada orang yang mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Segala suruh percaya sama dedemit. Percaya sama yang mistik percaya sama yang hurafat ini tidak dibenarkan saudara-saudara kemudian yang kedua minat takabur ila tawadu cari guru yang mengajarkan kita yang bisa mendidik kita yang tadinya kita sombong jadi tawadu jadi merendah jadi merasa tidak punya apa-apa merasa bahwa ilmu yang dia dapati itu dari Allah titipan Allah dan kalau saya sombong maka keberkahan ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang ini heran Saudara-saudara. Kalau Firaun sombong pantas kaya. Enggak ada orang kaya kayak Firaun. Kalau orang sekarang pakai cincin emas aja udah sombong. Firaun maaf-maaf jambalnya dari emas. Piringnya dari emas dan Firaun kaya tidak pernah sakit. Kita orang kaya waktu miskin penyakitnya sedikit, udah kaya penyakitnya serumah sakit. Sombong apa yang mau disombongin? Kalau kita mau sombong, ingat manusia ini diciptakan oleh Allah dari kepala sampai kaki itu kotoran semuanya. Kalau nggak percaya, coba kita gosok jidat kita ini. Apa yang keluar? Emas, intan, berlian, daki. Ini kalau kita kumpul kendakinya yang hadir, jadi satu bataku. Kita bawa ke material, kita jual. Yang punya material tanya, ini bataku apa kok hitam beneran? Ini dakinya yang hadir hall. Kira-kira dibeli nggak? Nggak dibeli. Kita turun ke mata, kita kucek apa yang keluar? Belek. Kita turun ke hidung, kita korek apa yang keluar? Upil. Kita korek kuping kita apa yang keluar? Turun lagi ke mulut. Dari umur 6 tahun kita gosok gigi sampai umur 5 tahun, 50 tahun, jigongnya nggak habis-habis. Kalau kita kumpulkan itu odol berapa ton? Ternyata kotorannya tidak habis. Turun lagi ke perut. Mohon maaf ini spiteng para hadir. Kemana-mana kita bawa yang gemuk spiteng gede. Mohon maaf. Yang kecil spiteng kecil. Apa yang kita bawa? Makanya Sini Ali mengatakan. Ta'ajab tulil mutakabirin. Saya, saya heran dengan orang-orang yang sombong. Awalhu notfa wa akhiru jifa awalnya manusia itu adalah air yang hina. Mohon maaf, kalau yang pantas sombong itu ayam. Ayam keluar dari mana? Sekilo berapa duit? Sekilo berapa duit ayam? Air telur? Bisa 20, 30. Ada harganya enggak? Tapi air yang menjadikan saya, menjadikan antum. Kita tuker setengah gelas dengan rokok di samsu. Enggak ada yang mau. Susah. Jijik kotor. Wah akhir hujifah. Pada akhirnya kita bangke. Apa yang menyebabkan kita mulia? Yang menyebabkan kita mulia, Allah kirim manusia mulia. Muhammad SAW datangnya taufik, hidayah karena Nabi Muhammad. Datangnya petunjuk Allah karena Nabi Muhammad. Makanya orang yang sombong gak bakalan bisa masuk surga, biar dia ahli ibadah. Kenapa? Karena setiap orang-orang yang ahli ibadah, minas was solihat. ketika dibuka pintu surga. Pintu gerbang sorga oleh malaikat Ridwan. Malaikat bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk sorga?" Kalau mereka menjawab, "Ini sholatku, ini puasaku, ini sedekahku." Dia tidak sebut jasa Nabi Muhammad ditutup itu pintu gerbang sorga, sehingga mereka bertanya, "Kenapa ditutup lagi, ya malaikat?" "Engkau tidak menyebut siapa yang menyebabkan engkau bisa beriman kepada Allah." Siapa yang bisa menyebabkan engkau bisa ibadah kepada Allah? Kamu tidak akan bisa kenal Allah tanpa Muhammad. Kamu nggak bakal sholat tanpa Muhammad. Kamu tidak kenal adab tanpa Muhammad. Tapi kau tidak pernah menyebut karena Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, musuh Islam yang namanya Yahudi dan Nasrani, yang maktub dalam Quran sampai sekarang belum dihapus, ilah yaumil kiamah benci kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya satu-satunya untuk menghancurkan generasi umat Islam pisahkan umat Islam dari Nabi Muhammad lihat orang tua tua kita dulu biar nggak sekolah tapi nggak sesat biar orang tua kita nggak kuliah tapi nggak sesat kenapa orang tua kita dulu sama bapaknya diajarin Quran diajarin cinta Rasulullah Dikenalkan sifat-sifat nabi, dikenalkan kitab-kitab yang berhubungan dengan nabi, sehingga mereka tumbuh mahabbah walaupun mereka bukan kiai, tumbuh mahabbah faham terhadap nabi walaupun mereka bukan ulama. Makanya orang tua kita nggak ada ceritanya kena ajaran sesat, tapi kenapa generasi kita sekarang ini mudah disesatkan dengan ajaran-ajaran baru karena kita dipisahkan dari Nabi Muhammad. Kita mulai dibikin gak gandrung kepada Nabi Muhammad. Kita dibikin mulai tidak kagum dengan Nabi Muhammad. Sehingga mereka mengajarkan apa? Muhammad itu utusan Allah. Disuruh oleh Allah mengenalkan kamu kepada Allah. Kalau kamu sudah kenal Allah, kamu sholat menghadap Allah, Muhammad sama dengan kamu. Muhammad juga sholat. Muhammad juga beriman kepada Allah. Setelah itu nggak usah dikagumin lagi. Sama derajatmu dengan Muhammad. Naudzubillah. Ini hati-hati saudara-saudara. Pokoknya kita mau diputuskan tali hubungan kita ke dengan Rasulullah. Rantai kita mau diputuskan supaya nggak kenal Nabi Muhammad. Maaf saudara-saudara. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Yang maulidnya sering kita baca Simtuduror. Itu setiap tahajud tidak pernah mendengar terdengar muridnya beliau minta syurga sampai muridnya bertanya ya Habib Ali kenapa engkau tidak pernah meminta syurga? Jawab Habib Ali aku bukan tidak minta syurga aku nggak kepengen masuk syurga kalau di syurga tidak ada Nabi Muhammad SAW karena yang menjadi syurga itu menjadi indah dan nikmat ada makhluk Allah yang terindah yaitu Nabi Muhammad SAW kita mau kemana saudara-saudara kita mau kemana? Susah di dunia masih ada yang minta yang memberi pertolongan kepada antum. Ada teman yang meminjemin duit, tapi di badan masyar siapa yang bakal nolongin kita? Bapak kita ada tapi jauh. Ibu kita ada tapi jauh. Saudara kita ada tapi jauh. Kenapa? Karena mereka masing-masing butuh syafaat. Hanya satu orang yang tanpa kita panggil sudah memanggil kita ya ummati ya ummati ya ummati. Bagaimana kita diberi jalan oleh Allah untuk mendekat kepada Rasulullah? Kalau di dunia jalannya Nabi Muhammad tidak pernah kita jalani. Kalau di dunia ajaran Nabi Muhammad tidak pernah kita lakukan. Makanya kita diputuskan dari ajaran Nabi Muhammad supaya anak orang Islam jangan ke pesantren, supaya anak orang Islam jangan belajar Quran, supaya anak orang Islam jangan cinta habaib, supaya anak orang Islam jangan cinta wali tujuannya tidak lain supaya antum jauh daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus terang kita ini berhutang kepada Rasulullah. Kita ini berhutang kepada Rasulullah. Saudara bisa bakti kepada orang tua dari mana? Kalau bukan dari Nabi Muhammad. Saudara bisa ingat jasa orang tua dari mana? Kalau bukan dari Nabi Muhammad. Jangan pernah merasa kita bahwa sudah soleh. Kita sudah baik. Kita sudah mulia. Tidak semulia-mulianya kita ada yang lebih mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, Sina Ali bin Abi Talib wajah. Ketika ditanya oleh seorang badui. Ya Ali, ada ayat Al-Quran yang berbunyi. Wa inna ala abim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Saya mau tanya seagung apa sih akhlaknya Rasulullah? Sebesar apa akhlaknya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, "Kalau pengen tahu besar akhlaknya Nabi, kamu keluar dari rumah saya. Depan rumah Sayyidina Ali itu ada padang pasir. Kamu ukur lebarnya berapa, panjangnya berapa?" Kemudian kamu ambil pasirnya, hitung satu persatu. Ini Badui berkata, "Mana mungkin saya sanggup menghitung besar." dan panjang serta luasnya padang pasir. Apalagi suruh menghitung berapa butir pasir yang ada di lautan pasir. Kalau begitu beritahukan aku ya Ali. Apa sih akhlak Nabi yang paling dan sangat menonjol? Dijawab oleh Sina Ali. At merendah. Tidak ada orang sehebat Rasulullah ibadahnya pak. Tapi Nabi tidak pernah merasakan cukup ibadahnya. Ketika Nabi Muhammad menangis setiap malam putri beliau Sayyidatuna Fatimah bertanya, Ya Abi, wahai ayah, wahai bapakku, kenapa tiap malam kau menangis? Padahal Allah sudah memberi kemuliaan kepadamu di atas makhluk-makhluk yang lain. Allah memberi sorga terbaik untukmu. Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, aku menangis bukan karena sakit hati sama orang. Aku menangis bukan karena aku miskin. Aku menangis bukan karena aku lapar aku menangis malu kepada Allah begitu baiknya Allah kepada aku sampai aku diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk apa yang aku balaskan untuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan kita saudara-saudara kita lahir jadi muslim bapak kita muslim ibu kita muslimah alhamdulillah diantar sama bapak kita ke madrasah diantar ke pesantren Sampai kita faham agama Sampai tumbuh bercokol di hati kita Rasa cinta kepada Nabi Muhammad Mana syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mana syukur kita kepada Allah Makanya kalau ibadah kita kepengen meningkat-meningkat Begitu kita sudah mulai ibadah Tanamkan dalam hati ucapan berima kasih kepada Allah Alhamdulillah ya Allah berikan taufik hidayah kepada aku sehingga aku ada waktu untuk sujud kepadamu ya Allah. Insya Allah hidayah itu bakal turun lagi. Petunjuk Allah bakal turun lagi. Terus begitu saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itulah saya berpesan kepada Antum cari guru yang pertama menambah keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua mengusir sifat sombong kita menjadi kita menjadi orang yang tawaduk. Yang, tiga, yang ketiga guru yang mengajak kita bersatu. Minal adawah ilan nasiha. Yang tadinya kita ribut-ribut, yang tadinya kita bermusuhan, yang tadinya kita berpecah belah, oleh guru itu disadarkan sehingga kita menjadi bersatu. Jangan cari guru yang memecah belah kita. Kita sudah bersatu umat Islam, kita sudah toleransi umat Islam. Antara muslim ini dengan muslim itu sudah saling menghargai eh dipecah -pecah seperti sekarang ini saudara-saudara. Saudara hadirin, saya katakan di mana-mana ribuan masjid dibangun tidak membuat hatinya orang kafir gentar. Karena orang kafir tahu masjidnya banyak zamannya nggak ada. Betul nggak? Majelis di mana-mana, tablek akbar di mana-mana tidak membuat hati orang kafir gentar. Kenapa? Orang kafir tahu majelisnya banyak, ustadznya nggak akur, habibnya nggak bersatu. Tapi kalau kita bersatu, kita saling tunjang-menunjang, saling toleransi, saling menghormati, mereka tidak akan bisa tidur. Tahun 2016, ketika Habib Muhammad Rizik mempersatukan umat Islam di Monas, mereka orang-orang non-Muslim yang punya duit ngumpet, mereka berlarian ke apartemen, berlarian ke hotel, membawa duit berkoper-koper sambil berkata apa cari muslim yang munafik kita beri uang untuk memecah belah kalau belum dipecah belah umat islam kami tidak akan bisa tidur itulah hebatnya bersatu makanya kita dipecah-pecah dari zaman senuk hogronya van der Plas, kita sudah dipecah dengan tiga bikin partai yang banyak betul nggak? partai banyaknya tetap aja umat islam nggak bersatu yang kedua apa? bangkitkan masalah ikhtilaf, ribut masalah tahlil, ribut masalah maulid, ribut masalah kunut, sampai kita nggak bersatu. Yang ketiga apa? Pisahkan umat Islam, terutama anak-anak muda, daripada orang-orang yang bakal membimbing mereka menjadi orang-orang yang soleh. Makanya sekarang sudah terjadi, saudara-saudara. Ya, adanya politik tidak mempersatukan kita. Orang hidup di politik bukan untuk agama, Hidup di politik bukan untuk Islam, tapi untuk individu. Siapapun presidennya, nggak bakal belain umat Islam, apalagi yang sekarang. Malah ingin menghancurkan umat Islam. Karena pemimpin sekarang ini, di belakangnya adalah musuh-musuh Islam. Mereka komunis, mereka Yahudi, mereka orang-orang anti-Islam, yang bakal memecah belah. Kenapa pemimpin-pemimpin sekarang nurut kepada mereka? Karena yang membiayai mereka itu adalah orang-orang kafir. Akhirnya umat Islam nggak dapat apa-apa. Ketika mereka mau jadi pemimpin, datang ke majelis kita, datang ke tempat maulid kita, minta dukungan, pakai peci, pakai sorban, seolah-olah dia orang soleh. Padahal setelah itu mereka tarik sholat. Mereka tidak sholat. Mereka tidak mengindahkan. Lihat saudara-saudara hadirin. Habib di fitnah. Habib dicaci maki. Ada nggak presiden yang ngulungin Habib? Ada nggak pemimpin yang punya kuasa menangkap si imat dan antek-anteknya? Ada nggak? Tidak ada. Polisinya diem, TNI-nya diem, pemerintahnya diam. Saya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau mereka udah lengser, bakal terhina sampai anak cucunya sudah sudah. Percaya? Saya maaf ya. Belum ada Habib muda ditangkap enam kali. Saya duluan ditangkap enam kali. Dibanting, diinjak, benar. Kalau dulu ditangkapnya bukan kayak sekarang, sekarang boleh main HP di penjara. Dulu diinjak, dibanting. Alhamdulillah Allah kasih sehat saya, Allah kasih kuat. Begitu sudah berapa tahun, pas setelah reformasi, saya ceramah di Purwakarta. Ada seorang bapak-bapak tua Habib, Habib kenal enggak sama saya? Siapa ya Pak? Saya dulu yang ngangkep Habib di Surabaya. Saya jadi dandim, komandan kodim di Surabaya. Oh sekarang bagaimana keadaan Bapak? Ya Allah Habib, ini dosa masa lalu Habib. Saya tinggal di mana-mana nggak dihormatin orang Habib. Istri saya, anak saya tidak dihargai sama tetangga di mana-mana. Pindah lagi begitu, pindah lagi begitu. Sampai saya berobat ke dokter, bawa duit cash, bawa duit kontan, tetap oleh dokter nggak diindahkan. Inilah bukti orang kalau punya kekuasaan tidak membela Islam, tidak membela kesucian Islam, apalagi membela buah hati Nabi Muhammad, nanti kalau udah lengser bakal dihinakan. Buktikan nanti omongan saya sudah. Buktikan, polisi mana, TNI mana yang punya kuasa mengetahui hal seperti ini tapi dia diam. Lihat nanti kalau udah lengser, kalau udah pensiun jadi bambungan di pinggir jalan, Saudara. Buktikan omongan saya. Waktu saya ceramah di luar batang rame, "Apa itu Habib Fahmi?" Ngatain si Anu, ngatain si itu emang bener sekarang jadi anak haram jadah. Betul enggak? Siapa pelakunya? Siapa yang memfitnah? Ternyata yang memfitnah habib enggak punya bapak. Enggak punya bapak, anak apa itu? Anak zina. Maka oleh karena itu kita jangan terpengaruh, sudah sudah alhamdulillah. Kita masih ada Habib Ali bin Saleh. Kita ikutin beliau. Insya Allah jalan beliau adalah jalannya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa Mengingat di sini ada Habib Nagib dan Kiai Haji Munawir asli yang nanti akan menyambung pembicaraan saya. Mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.